Serupa tapi tak sama. Sajian satu ini memang mirip dengan ayam panggang biasa, fams. Padahal beda loh. Kenalin, ini namanya ayam panggang masak brem. Ayam yang dipanggang dan disajikan dengan saus brem. Rasa ayam masak brem ini manis dan asam, mirip dengan rasa aslinya brem pada umumnya. Kandungan pada brem diyakini bisa melancarkan peredaran darah serta dermatitis karena mengandung vitamin B yang dihasilkan oleh mikroba selama proses fermentasi, fams. Kalian tahu brem kan? Itu loh kudapan yang biasa dijadikan oleh-oleh khas Madiun. Dibuat dari hasil fermentasi ketan, brem memiliki sensasi rasa yang unik. Begitu masuk mulut, rasakan sensasi dingin, meleleh, dan menghilang. Semeriwing gitu. Nah, kudapan inilah yang dijadikan bumbu dalam ayam masak brem, fams. Aneka bumbu rempah seperti bawang, lengkuas, jahe, dan serai direbus dalam air. Kemudian tambahkan brem dan aduk sampai rata. Masukkan deh ayam yang sudah dibersihkan, lalu masak sampai matang, fams. Untuk sausnya, brem dilarutkan dengan air, lalu tambahkan bumbu dan masak sampai saus mengental. Kalau ayam yang direbus sudah matang, siram dengan saus brem. Panggang deh di dalam oven. Selain bumbu ayam, saus brem juga bisa dijadikan campuran mie goreng sebagai pengganti kecap manis. Unik ya, fams?